من أرض أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين من العلماء والأولياء والصالحين وضمير حيث سيد الحسن البصري وسيد البغدادي وزير الشيخ عبد القادر الجيلاني وزير الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن البدني ومعظم الشيخ محمد حرش من أهل بنجر والشيخ من قشم الأنوار من أجل إسماعيل أهل بنجر وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وجرد حقوق علينا أجمعين بل أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وحرمانهم في الدنيا والدنيا والآخرة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويرزقنا وإياهم طول العمر رفقا محسنين لإعداد كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين ورزقنا للمسلم الخواتم في خير ورزق وعافية ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم الجنة من غير حساب على من أمر بالصلاة والصلاة إلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم من دار الدارين رضي الله عنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عن سعد لا بيس سدحنا telah diketahui bahwa segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam yaitu empat perkara: siddiq amanah, tabligh wathanah. Kemudian dan yang mustahil pada mereka itu pun empat perkara yaitu lawanannya empat yang wajib itu. Dan yang harus bagi mereka itu satu perkara, maka jumlah keseluruhan sembilan akhair. Maka sekalian Rasul, pada sekalian Rasul jumlahnya sembilan akhair pada sekalian Rasul. Dan disertakan pula di sini empat perkara daripada rukun iman. Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghabisan Rasul, lagi bahwa ia lebih afdal daripada sekalian makhluk. Apa aja malaikat kah? Allah kah? Baitul Ma'mur kah? Apa aja nang paling afdal hanya satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang paling cantik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang paling baik akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang paling alim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang paling beribadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang paling pemurah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bandingnya. Bahkan semua kebaikan-kebaikan yang ada di diri makhluk yang lain dari Rasulullah SAW itu adalah percikan daripada yang ada di diri Rasulullah SAW. Percikan sedikit banar. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa mutalaqan zainil wujud. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tidak ada sesuatu yang baik di alam semesta ini, maupun di surga, maupun di akhirat, maupun di dunia, semua itu adalah sumbernya daripada nur
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang bermanfaat itu sebahagian daripada berkah nur Nabi sallallahu alaihi wasallam pangkatnya itu. Urang sugih kasugihanna sebahagian daripada berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang alim ilmunya itu sebahagian dari berkah Rasul Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beribadah, maka ibadahnya itu sebahagian kecil juga daripada berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya lagi. Ujar Habib Ali, barakatil Mustafa dina wajar khair marah. Berkat Rasulullah SAW jiwa kita bisa datang ke dunia ini. Dan semua kebaikan, baik yang di diri kita maupun di orang lain, adalah berkat Mustafa SAW jiwa. Man hafaz jam'ana ya yarji hajja wa umrah. Ulang yang hadir di majelis ilmu, maka dia pulang dari majelis membawa pahala haji dan umrah yang diterima kedua-duanya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala membaca Alhamdulillah sesudah kita mempunyai Tuhan yaitu Allah. Kita bukan bertuhan yang lain. La ilaha illallah, la ma'budu bi aqrin fil wujud illallah. Tidak ada Tuhan alam, hanya satu yaitu Allah. Kita bersalam dan percaya bahwa Tuhan kita Allah. Seandainya kita dijadikan bertuhan selain dari Allah, mau apa? La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar kita sudah dijadikan urangan batuhan Allah, bukan batuhan yang lain. Tinggal lagi, mudah-mudahan kita harap kepada Allah berkat Rasulullah, bujur-bujur kita menjadi hamba-Nya. Kalau sudah dia Tuhan kita, mudah-mudahan kita bujur-bujur jadi hamba-Nya. Orang alim jangan jadi hamba ilmu, karena ilmu bukannya Allah. Orang beribadah jangan jadi hamba ibadah, karena timbul ujub ria sunnah dan sebagainya. Kita bukan batuan ibadah, batuan Allah. Jadi ilmu dituntut, ibadah dikerja, tapi jangan salah. Tujuan kita Allah, bukan ilmu dan ibadah. Apabila menuju ilmu dan ibadah, pasti ujub, ria, takabur, dan lain-lainnya. Kalau orang yang betul-betul hamba Allah, disebutkan dalam Quran sebagai isyarat atau nyata, borobollahu amdan mamlukan. La yakdiru ala syaih. Hamba yang bujur-bujur 100% tidak mempunyai milik apa-apa. Tidak mempunyai wujud dan tidak mempunyai haya dan tidak mempunyai sama basar, kalam, ilmu, kudrat, iradah dan tidak mempunyai akan harta benda dan apapun jua. Barakallahu amdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Kalau sudah Nabi Muhammad SAW afdal dari segala makhluk, Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran Nabi Muhammad itu apa? In huwa illa abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Rasulullah SAW itu adalah abid, adalah hamba, menghambakan diri kepada Allah. Tidak ada wujud, tidak ada sombong, tidak ada angkuh, tidak ada merasa suci, tidak merasa tak ibadah, tidak merasa hadir, tidak merasa pemurah, tidak merasa baik akhlak dan lain-lain.
إن هو إلا عبد سبحان الذي أسرى بعبده. Itulah yang kita harap, mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala anugerah ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Jangan jadi hamba duit, hamba pangkat, hamba manusia, hamba jin, hamba ifrit, hamba macam-macam, hamba uang, hamba tarar. Alhamdulillah kalau kita bisi Nabi nang sebaik-baik makhluk, seabdol-abdol makhluk. Ada lain terhadap itu pangganannya nikmat sudah. Ujar arwah guru seman di akhir umur sidin, apa nang lagi nang dipikirakan nang sidin. Kita bisi Tuhan nang sebaik-baik Tuhan Allah. Kita bisi Nabi sebaik-baik Nabi, Nabi Muhammad. Kita bisi kitab sebaik-baik kitab, Al-Quran. Kadang dipikirkan nama dia sendiri. Artinya bergembiralah di akhir-akhir umur. Semua kita ini memang di akhir umur. Sebab nang di pintu gerbang adalah kematian. Masa orang hidup, pintu gerbangnya hidup, tidak ada. Orang nang hidup, nang dihadapnya, lalawan nang hidup, yaitu maut mati. Orang sugih, nang dihadapnya susah. Orang nang sehat, nang dihadapannya sakit. Orang nang mulia, nang dihadapannya hina. Orang berpangkat tinggi nang dihadapannya pensiun, ya kan? Orang berjualan kayu nang dihadapannya kata kayu lagi. Orang sehat nang dihadapannya sakit, mentok. Maka itu bangsa. Orang bakar rumput nang dihadapannya tapi sah. Pun kada ingat nang dihadapan kiamat itu. Petoknya apabila kada ingat nang dihadapan macam-macam itu dari kiamat nanti. Stres terus. Bisi umat, lagu mati umat, memang umat itu hidup nang dihadapannya nanti. Terjadi nang dihadapan sendiri nanti. Abah itu juga, bini itu juga. Suge pulang. Lagum habis mata kajutan, memang orang sugih yang dihadapinya susah. Siga seharinya pak kajut, opnama di rumah sakit. Memang orang sehat yang dihadapannya dari ini. Jadi kalau tak kajut lagi. Nah kalau orang garing yang dihadapannya sehat. Habis garingnya apa? Sehat. Habis susahnya suge. Habis bunganya alim, habis di bawah pangkatnya naik, ya kan? Itu kebalikannya nang tadi. Orang nang baik suara nang di hadapannya rusak suaranya. Berdulu suara nang kaya Ummi Kulsum punya bebinian mendarakan kada Abdul kaya Abdul Wahab. Wayah ini suara yang mana titik kehujanan. Kenapa kayak titik kehujanan suaranya tak paham juga. Kalau baharin baca Quran tiga baris sekali ini apa ya? Nang wayah ini dua kalimat sudah berinam. Kalau nang dahulu itu masya Allah. Mulai bismillahirrahmanirrahim sampai tabi ayyi ala ilmu tukadziban. Banyak multah. Ar-Rahman, alam al-Quran, khalaqal insan, alamu al-bayan, as-samsu wal-qamaru, bi-khusran, wal-najmu, wa-sajaru, yasjudan. Sampai tabi ayyi ala panjang lah. Sahayat itu lah, beberapa ayat itu sahinak ayat, sanafas. Memang bahari, wayah ini pan, Allahu Akbar. Bahari muka muka pelajunya, wahini yang laju manggahnya. Hmm.
jagaunya inya di kampung wah ini nang paling kercapi kau bagara lagi ya nang jagaun itu berita kuni kenapa pian jadi segaringan jua nam nanda ujar padahal jago mana hanya residen menjap desa tengok sini dia kurang sudah rapat baratan nang mana berdiri-berdiri kurang berdiri ya mbak dijap desa ini sering residen dalam rabat dan orang berdiri balum lagi sini bersuara nang berdiri ya dalam baluman lagi sini sudah itu baluman lagi baru angka itu lagi sekali. Menwaya ini kan ada kesal lagi. Pohon-pohon mangga perludahan dihiga aja, tisu dihiga aja, gigi sudah gugur, ya kan, pipi. Lawan ini napa apa napa ramai dada tampak lawan liur mata panjangnya kabur di telinga pendengarnya tercampur campur tulang belakang runtuh lantur bajaran tambah rata undur berpandir tak ulur ya ingus jarojohan bubur apa ya pisang itu juga ranatur intan uja jatur sembilan harga barang pokok susu tetap menonjol pisang turun naik tapi masih di atas telur tembakau bisa sekitar pisang dan telur kalau tidak ada rencana alam pendapatan menonjol naik menyedarkan rencana alam mungkin mendapat kurang pendapatan tembakau Masya Allah. Jangan jadi sapi lah. Sapi kada mau sapi tua kami. Luar biasa. Di situ nang paling hebat. Di si nabi nang paling hebat. Di si kitab nang paling hebat. Kitab yang mengumpul semua semua kitab apa aja terkumpul di dalam Al-Quran mudah-mudahan kita tertuju membaca Al-Quran kalau bisa hafal Al-Quran kalau bisa hafal kurang berhari mulai menghafal sampai hafal sampai memulih kehafalan bininya nang sabar natal buring itu kan dapat daripada orang bahari menyembunyikan ibadahnya takut riya takut syirik kurang bahari nah kita khawatir diri kita ini hafal sejus sudah sedunian dan mengetahuinya padahal sejus sejanya jus aman lain jus-jus lain kurang bahari mulai mahafal sampai hafal sampai memuliki hafalannya bini nang sabantan pada tahu daripada orangnya menyembunyikan ibadah takut riya karena arti riya dalam kitab semalam pertama daripada dosa arti riya yaitu beramal dikatakan manusia dasar itu perintah guru banyak diamal nang kada kurang tapi lawan orang dibikin biaya sebab istilahnya bani apabila nyata tahuan burung banyak yang dimakan.
besok kemarin aja kalau banyak tanah hari sini si mulik pukul 10 lagi lapar keingatan. Nah untuk dalam buku kita tutup Pak Masjidin karena apa batinnya kelihatan, cobalah membangun yang bisa menyiakan hanya ujab longgara hukum tak ada makanan disembunyikan padahal batinnya banyak tapi disembunyikan sabda musim kalau tidak disembunyikan sampai WMI kelihatannya mati misalnya ya tak pernah tahu juga. Nah itu akibat bersembunyi. Ada tahu kan jadi berita-berita itu kan kalau biasa. Di mana nak sih ia ini terkawal. Sampai orang bahar untungnya kuburnya karena dikatakan. Sampai kuburnya kalau dikatakan daripada orang itu meninggal Tuhan jangan dikenal oleh si makhluk. Ya Allah, orang jangan dikenal makhluk. Maksudnya, napa nangkian dari lawan ulun daripada keistimewaan, jangan sampai makhluk ada nang tahu. Sampai ke kuburnya, kalau dikatakan orang juga, Wais Al-Karni. Di dalam perang Islam dengan kafir, tentara Islam sedikit. Bakal sango senjata sedikit, musuh luar biasa banyaknya dan alat senjata makanannya, tapi ternyata menang tentara Islam. Apa sebabnya? Uwais Al-Qarni ada menyembunyi, ada menyelumur untuk berperang karena wali Allah Ta'ala ini umpat satu kaul mengadakan sahabat Uwais Al-Qarni ini. Maka guruku mereng umpat lawan kaul yang mengadakan Uwais itu sahabat. Berperang Uwais keluar dari rombongan tentara habis umurnya ditanam oleh sahabat bah ditanam ditandai mesan sampai ke kota bergembira raja bahwasanya menang tentara. Kemudian Uwais kadada dihabarkan ya habis umurnya jadi ujar raja kita datangi kuburannya kadada lagi besannya pintangannya kira-kira di sini nah. Ditabuk pasirnya maka kadada juga orangnya Uwais Al-Qarni. Maka memberi syafaat kena lawan umat Nabi memasukkan umat Nabi ke dalam surga dengan tiket yang sudah ada di tangan Uwais Al-Qarni. Ya kita bayar tiket lah perai tiketnya lah bayar yang Uwais misalnya lah adalah sebilang-bilang Bani Mubarak dan Bani Kilab. Berapa bilang Bani Kilab Bani Mubarak itu banyak Bani Mubarak berbuatnya itu yang dibawanya masuk surga kan. Oleh saat itu guru kita menyuruh setiap malam Jumat mengamalkan satu amalan wiridan yang dibaca adalah awas dua kurang lebih 2 jam khusus untuk hubungan kepada Uwais Al-Qarni. Marah sepaatinya masuk surga tanpa hisab. Cuma riwayat Uwais tadi menyembunyikan pangkatnya yang tinggi di sisi Allah. Takutan ketahuan orang. Orang kada tahu dianggap orang biasa-biasa aja. Kalau ketahuan orang, oh ini bisa disambat oleh manusia, bisa dianggap orang Tuhan. Nah di zaman Datuk Kalangkaya, Syekh Muhammad Arsyad, Kawar Sidin, Syekh Abdul Somad Palembang, terjadi perang jihad fisabilillah di Palembang. Maka mengirim surat kepada Syekh Arsyad minta bantuan. Dijawab oleh Syekh Arsyad, menurut pendapat Palembang,
melajari ilmu agama terhadap pula warga lebih afdal daripada perang sabil. Sekian, terima kasih. Jawaban dari kita, melajari agama kepada pula warga lebih afdal daripada perang sabil. Kalau ingin ada perang pulang di Palestina, buradul nak perang rat sana, nang dibawa kena calorel, umpama tinggal melihat saja lawan teror nang gondol itu rapat. Enak jadi tentara mujahid. Yang paling hebat jihadnya sudah, yaitu melajari kula warga bidang agama. Lebih dari perang sabil. Oleh sebab itu Nabi bersabda, kebanyakan orang mati syahid dari umatku ashabul qurus. Kurang nang di atas tiraman, di atas tiraman. Artinya bukan nang di medan perang lain. Di atas tiraman aja kan tugarin. Mun di atas tiraman tugarin. Orang negarin ketat kau berjalanan, nah itu punya mati, pas mati sahih pulang negara. Ingat bujur-bujur bahari, jangan sampai kau juga berjalanan, ya, silir. Kalau kena mati sahih, nya mati sahih, karawannya mati sahih. Itu mama. Riwayatnya kurang buru seman, yang kada menghadapi manusia berapa puluh tahun. Guru Zin Ali berapa tahun? Guru Bangil berapa tahun? Sayyid Amin Kunfi berapa tahun? Nang berapa? Nah, ada hadisnya. Idza ra'aita syuhan wa ta'an. Ujar Nabi, apabila kita melihat banyak sudah orang-orang kada berzakat. Nang sugi-sugi itu nah, ambisi macam-macam usaha ganal-ganal itu nah, kada bujur lagi zakatnya. Wahawan mutabahan, manusia kena beramal, tapi ilmunya sedikit. Amalnya banyak, ilmunya sedikit. Tentu banyak rusak amalnya, karena ilmunya kurang. Kurang bermasak-masak aja men, kurang ilmunya, masakannya kurang nyaman. Dua saudara. Wa ijabatul lirahim, kulli dirahim dirahim. Dan orang-orang yang pintar di sifat kerjaan, masing-masing mempameran kepintarannya. Hasil produknya dijadikan pameran. Ya katulisan, pameran, lukisan. Ada terjadi dengan pameran, pameran, pameran. Ya katanya apa ini? Apa ngarangnya nih? Ambar, pameran ambar. Jadi siapa yang paling bagus seluruh dunia produknya, maka itu nang ganal hidung alias bangkak. Pamira sudah ujuk, tiap-tiap orang nang mempunyai kepintaran dengan hasil kepintarannya itu nang dijayai pamira terjadi zakat sudah tetapi bujur lagi sudah beribadah kurang ilmu nang ketiga kurang pameran-pameran produk. Pamira nang tiga ini terjadi fa'alaika biqasatu nafsi, hendaklah ikam mengurusi diri sendiri aja. Wadahil awam, jangan lagi menggaduhi orang yang lain. Orang awam itu pasal Nabi. Wadahil awam, dakan awam tinggalkan orang awam. Nabi nang pasal. Nah itu wahyu dari Allah Taala sudah memayang ikhwan ilawah dan wa ilawah yang berbahar. Kisah nang tadi nang madzhab nang banyak cara munnya ketahuan burung dimakannya. Lamun malam tong ada orang menjaga mapani malam pada ada karena burung guringan tikus lah. Tapi kita lah tikus. Lah hati ampuri racun, racun tikus.
Racun itu masuk di batang-batang bane, maka si racun tadi naik ke pohon bane, langsung ke buahnya. Nusia memakan darahnya, ia nang jadi sikap matian karena termakan nang bakas bercampur RT, artinya racun tikus. Kurang tarik kata cuma di penjara aja. Tuan-tuan putri, pelihara akanlah keumahan mulut. Ulun mengucap terima kasih lawan pihak. Bulik kan? Sambil mengulingi bacaan kan itu mengulingi keumahan. Tuan putri, mau disambar tikus. Sampai ke bulukan iya di buruk-buruknya. Ini sehari ke sambat tikus, kamu disambat putri. Apalagi pengumuman jagalannya. Menwe ini bangsa tikus menyumpahi. Ya kan jadi habis makan tikus. Sapi ini paham. Biar dia sakit. Balungan tuntung lagi sakit nang bakas tinjak dan perang-perang lagi sapi ditakuni pulang kan gantanya kita tinjak pula kada bak-bakin sapi non hanya kada apa sakit dua kali jawa Quran kami mudah-mudahan kita bisa membacanya. Nah orang bahari membaca Quran itu pengamalan yang sudah kuingan semuanyaan inya yang membaca tapi ada adabnya. Apabila orang kuingan jangan sampai mengguring kebangun ini kadang baca Quran pukul 2 sering nyaring. Itu bukan beribadah lagi, itu harusnya masih mengganggu orang istirahat. Ya kan? Jadi pegang mata aja wa asyru qawlakum aw ijharu innahu aliman bidzati shudur. Menyaring bagaimana nang penting adalah hatinya nang apa. Hatinya nang apa? Kadang-kadang kita menyaring ya Allah, kurang bangunan aja niatnya nang apa jadi menyaring. Kadang-kadang bagaimana kita kurang guringan niatnya nang apa. Innahu aliman Tuhan memandang hatinya, bukan memandang nyaring dan gamatnya. Cuma ngaran gamat dan nyaring itu gasan kita dan gasan orang. Ada penang gasan Tuhan, niatnya nyaring itu gasan orang. Jangan kita berlawan dan dapat sesamaannya. Kemudian kedua, percaya pada saksian malaikat. Nah itu malaikat itu bini-bini kada, laki-laki kada, benyincong kada. Ya, dan pengetahuan anak-anak yang berdua itu malaikat itu bini kada, laki kada. Jelas-jelas sama tapi laki kada, bini kada, benyincong lah belajar. Ya kok kada juga, apang pian dia kada menyambat lagi. Nah yuk disambat, laki kada, bini kada, benyincong kada. Benyincong itu tahu lah. Ah, ya banyak sih. Astag, mau akan menyimpan panas. Banyak sih mereka jalannya kita. Aku nih balas panas pemburu, kurang itu kurang nih. Kurang nyaman awal. Tapi ini berjalan kayak banyak. Jadi malaikat bini-bini kada, laki-laki kada, rancir kada, makan kada, minum kada, guring kada. Ya Allah. Mana pagawiannya? Kada pernah maksiat. Dan kada pernah istirahat. Daripada ibadah. Nang penting ini kada pernah istirahat ibadahnya. Terus-terusan dari ibadah. Layak turun. Ada ampi-ampinya. Padahal makan kada, minum kada, guring kada. Makan kada, minum kada, guring kada. Aku hendak istirahat saja. Kada kawa parutku bapidato. Parut bapidato artinya bapada lapar. Parut bapidato kelorok-kelorok. Aku bisa guring lawan ulama berdua. Pengamal
mendengar kenyawa ya, parut itu berbunyi. Nah, kata ya Allah, parut rendah berpindah itu menjadi paham lah nyawa suaranya parut rendah itu, kata ya Allah. Ujar Sidin, lelang-lelang, kurang kampung, sumberan dengan jemberan, kalau ada makanan antari. Ya Allah, ulama bermalam di rumah orang suge, ya malam terdahyuri makanan sedang dalam dasar. Jadi ujar sedikit coba bang kita dudukkan di luar perumahan karena sawahnya. Baik itu ada di antara kawal sedang baca. Anu jajar, bau gaduh-gaduh ya. Jadi ujar nang parlan lebih dahulu tadi macam-macam maji kemudian baku ya kan gaduh tengah malam sekali dudukan di teras di atas rumah datang orang rencek-rencek gaduh-gaduh penjual dalam gaduh kenapa ada pada turunan kenapa ada pada menukar gaduh-gaduh pas nang hidungnya dari kasyap di hidung. Jadi ujar kok hebat betul kalau kita nih guruan, tuan guru nang pembidato terus hebat betul kok hidungnya nih tajam banget rasanya. Ia mencium bau gaduh-gaduh yang masih di setrat besar di sana. Jajar guru-guru nih tadi ikamnya yang di hidung itu pas samut rasanya di mana? Hidungnya itu mencium banget bau gula. Artinya makam dan kaya samut tajanya memang nang kasas di hidung tadi murid sidin supaya nang kasas jangan merasa hebat tuh hanyar pangkat sama dan samut saja lakunya dintul kok ini baru bapak tengah malam kalah para bupati ya lapar tengah malam lo ke dokter periksa ada 6 biji di wabak 6 lalu di mana cukup ya lo kenapa kabut ya kan itu api dia kesnya ya karena bepada aja masalah ya. Malatuk belanya malatuk pasang sikungin nang bepada itu cukup sama aja kawannya kayak itu pak malatuk masak lalu di sisi apinya terus diambil ya mungkin bagian sekalinya labi 6 jadi 8 lalu timbul di hati ujuk unda wali napa bukti wali nang 6 jadi 8 unda bakarama kajajadian di hati rasa bakarama keluar menuntung bakar amat pukul 2 malam bangun nang ini kenapa ikam abahnya aku bakar amat bangun pulang cucu ada perai unda bakar amat bangun anak unda bakar amat mana nusa rumah kenapa jadi kayak ini abah ikam kenapa jadi kayak ini kayak ikam mendadak kegilaannya ujar anak gua kenapa jadi jaga kuliah makanan maka bagusnya waktu mbak Isa cari makanan rana aja utak biasa aja nih obat sakalinya sabar hitam anu kainya ayah jangan bintik ujar nang tujuh bulan kai biar tenang kai ujar anak istighfar bah ada percaya hal nyawa enggak bakal anak siapa nang tahu bahwa setiap biji jiwa tak di dapur ulun tahu jangan bintik ulun tahu jangan anak berapa hitungannya 6 pun lihat di dapur jadi berapa dilihat di hitung 1, 2 sin, win, tukul, panjang, kelimang, kupang, kepit, peragam nah, 8 sampai peragam itu 8 coba sin, win, tukul, panjang, kelimang, kupit, peragam kan 8 ya kan janggut, usang, 10
Iya. Delapan diperiksa serumahan bujur. Apa bujur lah? Hitung bujur. Nah, enam rasanya. Sekarang berapa? Delapan. Nah, coba. Menyalahi adat kah? Inggi, jarang lain. Nah, apabila menyalahi adat, kenapa karena? Karena, ya, kenapa karena? Ibu jerjua, karena jerbir, ini, bang, sekalinya naik, aku jumpai baris semalam. Udah ya? Ayo makannya, sekali. Ini bigi, kerama. Ujar bini, lawa cucu, lawa anak, pian aja memulainya. Ulun mengambil berkat bakas pian. Nah, nyawa hanyar tahu siapa undangan sebenarnya. Wah, merasa bakaran betul. Memilih ini yang tergondol. Milih sekali memakan saya jauh kamu. Kenapa tahi kucing? Nah, tak tutup apabila orang merasa bakaran tak tutup dari ma'rifat. Marifat ditutup sebab ini ada bersifat merasaan mulia. Kalau dapat marifat bantuan Tuhan. Kalau orang merasa mulia, tak tutup kemuliaan Tuhan sebab inya rasa mulia. Lalu kemuliaan Tuhan ada di muka Tuhan. Apabila orang merasa hina, tak buka kemuliaan Tuhan. Nah, malaikat 10 nang kita wajib mengenalnya. Jibril gawiannya membawa wahyu. Mikail gawiannya membawa hujan lawan rezekinya hujan terus. Jadi jangan pindah ada orang di tanah itu satu Mikail tugasnya. Hujannya lawan rezeki. Nah iya iya. Rezeki. Ini orang penjualan kayu Allah, ini kan hujan harinya, jadi banyak yang duduk di warung. Apalagi di warung ada TV di warung, jadi sekawan sambil melihat, sambil mendengar, sambil mencatat. Di sampingnya, ya kan, berenang sambil minum. Ayu ya. Paling nyaman umat Nabi Muhammad sudah mengaji sambil makan. Kan nyaman banget sudah. Mensampan pada jadi orang soleh yang bersyukur juga. Sedang. Kayaknya nyamanan mengaji sambil minum, sambil berokok. Di Bangil ada seorang kiai. Keturunannya kita kada tahu apa di atasnya kada tahu. Cuma orang Jawa kesannya kada tahu pangannya Jawa banyak juga orang jadi sunan-sunan itu kan anu Habib kah? Apabila turunan sunan tak Habib kah? Kecuali Sunan Kalijogo itu jenang Jawa wujud. Lain itu kan Habib sebenarnya. Jadi guru ini mengajar malam. Muridnya ada kira-kira nang Selawian ya lo murid kada. Ujar guru bangkan kesannya. Kurang ada bang ya. Kemudian apabila malam Jumat hujan hari ujar guru kita tutup aja kita turunan kita ke tanah lapangan murid sendirinya menurut gurunya ambil kita tutup kita hingga turun ke lapangan main bola gurunya umpat bola malam Jumat hari hujan. Sakalinya jenis jel gulung banyak mati bakal ganal banyak kalah malamnya. Han, nangka itu aja sih. Jadi kata kau dilihat juga. Jadi misalnya orang yang misalnya yang rohayo kah, jadi sepak bola banyak. Kada tahu, tak bisa aja jadi wali matinya. Bisa aja kita ini baik sangka lawan Tuhan, baik sangka lawan hamba Allah, berdoa lawan Tuhan, mudah semuanya jadi orang saleh, kada daruginya. Kurang baik sangka mendoakan pulang kada daruginya daripada buruk sangka dan usia-usia dan kalau itu jangan digawe. Baik sangka paling bagus kada daruginya.
Jarah kada tunjuk. Dilihat di TV-TV itu, nah jangan tapi disariki, jangan doakan aja. Sebab kita hamba Allah, ini hamba Allah juga. Kalau tahu siapa nak jual masuk surga, kalau tahu juga. Doakan aja. Tentang orang berdoa itu ada kada neruginya. Dan doa manfaat. Wa indana anna doa yang Allah. Pendapat Al-Sunnah Jamaah, doa itu ada manfaat dari Allah. Berdoa aja. Ngarang di tangan Tuhan soalnya ada tak ada di pereng itu tak apa mungkin seorang tak kawin Tuhan lawan siapa orangnya ada siapa orang ngarang itu terus nikah binti Ahmad rasanya jadinya maaf kalau ada tak lagi ijab kabulnya saya terima nikahnya dan kawinnya Rusli binti Ahmad dengan mas kawinnya seperangkat alat salat tunai. Ni itu aja kada tahu kurang. Ni itu aja maaf Abdullah. Ram sekalinya pemilihan dia kada jadi. Inya kada mengganui tetap tunai orang dibacanya. Tunggarannya gawi sorong aja dan nang hari pergelurah apapun nang terjadi di sorong nang ianya. Tunai terus. Jangan pandokan guru yang ketujuh. Aku ingin tergawinya aja, saya terima aja, saya terima aja. Pada tahun yang terjadi ini, saya terima juga. Masya Allah. Nah, itu tadi Mikael membawa rezeki, lawan membawa hujan dari Jakarta. Jadi, jangan ikam percaya bahwa pawang yang mengurus hujah. Tahu ke pawang? Lukio pawang. Lalu akhirnya minta kenapa itu orangnya menyentuti membawa karis sebuah runtung walu-luku menoh ini cucu pian minta ujar itu salah nih itu kunduk dukun kita doakan dukun mudahan selamat terberat Allah. Aku membaca lonsan berdiri di nangpan mati ini baca Yasin 5 kali mbak sembahyang bingung sadur di 5 kali mbak sembahyang nah banyak 5 kali Yasin ya kak kalau Yasin wal Qur'an al-Hakim kan Yasin 5 kali maksudnya sekali sembahyang sekali Yasin doanya bunda nang bacanya di rumah niatnya kada apa pemuda ada selamat biar sugih kada selamat biar alim kada selamat apalagi mana bungul mana mana susah mana kada selamat sedangkan ngaran gin selamat babah jua becak ya Allah itu aja kesudahannya Sa'duddin juga nama Pak Yasinnya Sa'duddin juga aku di rumah tanggara kerja nama hati ahli nama tanggar dua daripada nama baca kan ada kalau nama baca aja sedikit pahala nama tanggaran dua ini gratis aja Sa'duddin baca gratis kalau pun ada nama yang juri lapar kalau tidak sepuluh waktu baca Yasin sudah gampang saya selamat pada tanda termasuk si pembacanya dan selamat juga pada gampangan Yasin luar biasa bahari zaman yang berperang itu kan sampai Cina kehilalah ngarannya ngaran Cina itu kehilalah apa Yasin itu apa ayong ulang Cina juga sifat 20 itu apa nang 50 apa itu apa jadi arwah ayahku bapak-bapak membawa aku ke pasar nini membawa ke hilalah abah membawa ke ayong jadi nini di lawan ke hilalah benar bahasa Cina nini ku bisa bahasa Cina abah aku bisa bahasa Cina aku kan tahu lah bunyi nampak itu bunyi utami lalak
kenapa-napa tak berpanggung. Jadi rupanya cocok tender lah. Jadi modalnya jadi jualnya rugi kan anak tuanya. Cina tak ada anak rugi, orang Islam bang, kenapa jadi pada kalian rugi kada hafal mali kerugian innal insana lafii khusril illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kenapa jadi kada mau sabar? Kenapa? Padahal orang sabar nang untung, orang kada sabar rugi. Nah itu hasilnya itu tadi. Jadi Yasin hebat, habis sampai waktu nang perang tu Yasin terpakai orang kafir gin. Hafal Yasin. Nah sambungannya tabarak. Nah orang bahari rata-rata umurnya kada hancur, di dalam umur tu kada hancur. Karena hadis Nabi, siapa mengamalkan surat tabarak saban malam kada disiksa dalam kubur. Setengah kada disiksa hancur. Menyakat disiksa kada hancur tu berapa tahun aja di kubur kada hancur. Dan setengah kalau disiksa pertanyaan munkar nakir. Jadi orang membaca tabarak ada di takuni oleh munkar nakir. Maka kita nang dihadapi mati, nang dihadapi kubur. Oleh sebab itu Yasin saban malam dibaca. Nah, kurangnya dua kali sehari semalam. Limbah subuh sekali, limbah maghrib atau limbah isya sekali. Surah tabarak sama malam dibaca. Jangan berniat hendak macam-macam, jangan tang baca ya. Matinya Sa'duddin baca Yasin yang niatnya undak, doanya undak juga. Jadinya kada tahu apa-apa. Penting baca habis. Jangan dilatih supaya itu jangan dilatih. Baca contoh, jangan ada di hati supaya jangan ada. Sudah janji orang tuh bujur aja sudah baca Yasin kada sakit hati sampai ke sore, baca sore kada sakit hati sampai subuh. Kada usah lagi supaya kan tuh yakin dia udah. Yakin sebab Nabi yang membacakan membaca tabarak kada hancur di kubur, kada ditanya di kubur, kada disiksa dalam kubur, yakin aja. Kalau salah lagi sahjok membaca tabarak supaya aku jangan hancur di kubur, jangan. Yakin aja Nabi yang membacakan itu bujur, tak bisa. Mudahan ditolong Tuhan kawa membaca. Nah, malaikat apa Mikail membawa dengki, oleh sebab itu janganlah mahiri dengki kepada orang nang para jakian. Ada orang para jakian jangan dihiri. Itu kan kita sudah yakin aja kalau percaya kalau nang mengurus jakian itu suruhan Tuhan itu Mikail datang ke rumah inya manjuri. Kenapa jadi bahiri nang lain? Apang tak kasih putus jer amkeloknya sudah juga dia kalangi melengkong melengkong artinya sudah dihalangi di sini panggilannya lulungnya lalu epak dibujur kelulungannya amkelok haro amkeloknya melengkong inya ada seorang ampunnya kiri nyaman ya nyawanya berpakaian hanyar setiap hari namun duit datang terus siang malam. Kenapa berpandang ke itu? Ingatkan Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan yang membagi manusia menerima aja. Kenapa jadi bahiri-hiri ya? Kada nyaman dana melihat orang motor juga kiri, melihat orang hanyar nawa pulang kiri. Menasihatkan anak kurang karena iri dari papa dikibit anak kurang menasihatkan maunya tapi dikibit anak kurang mengarut ini parah oh berkuat bersemulia kada sakit parut nama apa nang menasihatkan nang iri dikibitnya anak kurang mendulang itu juga kurang sehari dulang memicik sudah intan seorang tiga bulan memicik kepala lintuhut
Mbah ulang jenang kolet ini kan tadi meninggalkan isu karinya tak menukai pada ada lagi intan tahi si bapak dibeherai luang orang pahirian bandar Mbah sudah siap dipilih jadi bupati seorang luput kiri udah banyak-banyak keluar duit dulu zaman apa luput jua kenapa karena mau bertapal-tapal mengatakan kata dapat jua kiri ada nang anak jadi bupati belang kayak buru usup ini gara-gara guru usup seneng hajar-hajar orang jadi inya jadi bupati udah lopon jadi guru usup ngomong kata hadir hawas guru usup itu sekarang guru usup kesian balis saruanan tadi di kartoknya ano sandal guru usup di pakunya pemulingkan guru usup sesumbali ini kayak sekarangnya aja ulang kiri kata itu entah gawinya. Jadi ngalih tuan guru pembina di elangnya orang nang calon bupati Pak Lopot dah burung itu jar ada karbol tu aja bahkan lah hebat burung itu jar kedua-duanya salah aja. Nang penting disampaikan di sini pembina hendak jadi bupati atau gubernur atau apa-apa nang dijaga jangan sampai main kapal dan sosok. Sudah kada sampai akan. Sudah kada sampai akan. Sudah kada sampai akan. Allahumma hal ballaghtu. Allahumma fashhad. Ujar Nabi, sudah ulun sampai akan ya Allah. Ya Allah biar aja saksinya ulun sudah menyampaikan. Itu kesan rezeki dari lah, jangan bahagirian. Jangan bahagirian, ini jagarnya pulang buat presiden dan kita pulang lawan wakilnya. Yang mana dipilih, itu jangan dihiri lagi. Nang penting kita doakan aja. Mudah-mudahan berataan selamatan. Itu aja berdoa selamat, kada ruginya berdoa selamat. Kada ruginya ulang bahari. Banyak bagiyo guru datang ke rumah, maka siap sirah guru doa selamat perlu kena iya kita guru kena lapar benar paksa panjangnya guru aja bukunya tertinggal paksa berulah-ulah selamatan ya Allah selamatan ya Allah selamatan ya Allah bibirina ulangnya ini banyak bisikap buat wabidi wadah ke anak wabidi riyak ke anak. Amin jangan ampun ngapun anu gawe ini bisa diwajak kalian wapi toko anak amin jangan menjual supaya paham yang diluakan jadi toko anak durian anak diwajak anak dimana-mana ada anak rupanya maka jumlahnya kadang rendah ketiga percaya dengan kitab-kitab yang turun dari langit. Nah, banyak kitabnya itu tentang paling hebat Quran dan mengumpul semuanya. Empat percaya pada hari kiamat. Nah, ini hancur kena langit, kuburan, gunung runtuhan dan jadi bayu. Ini mulai gunung bahkan kena menguap gunung. Menguap gunung menguap sudah mulai. Dan gunung hancur, jor-jor. Ih, batu gunung diambil di orang kesentangan. Apa kabar gunungnya? Tuh, gunung ibang lawan, batu bara diambil dong batu baranya, bakar gunungnya hancur. Amas, ya diambil orang amasnya gunungnya hancur. Apalagi kawalnya amas, perak. Di gunung semuanya batu jenis bakar hijau itu apa gunung juga gunung Zamrud hancuran itu pulang jalanan pulang terowongan gunung pulang terowongan babak hancur mulai itu kita kan kita pikir lah nang tanda kiamat itu gunung dihancur orang ada kan kada-kada pikir amun buka pikir pada kiamat insyaallah kita rancak berdoa salamat
menyambung doa Nabi umat-umat selamatkan umat ulun. Jadi kita berdoa selamat saja di dalam keindahan umat Nabi selamat. Kada salah mendoakan mudah-mudahan umat Nabi selamat kepada salah. Kada salah siapa aja artis ke siapa kah doakan mudah selamat untuk jangan diumpati di daur-dauri karena sayang dong ino nang dibantu si oma nang diinjir jangan karena ketujuan oma ino diinjir jangan ya ino memikir kolon nyaman apa jangan kita doakan mudah selamat aja pada Tuhan. Umat Nabi Muhammad ini ampunnya Nabi, umat ini ampunnya Nabi. Kita doakan aja umat Nabi mudahan selamat. Kadar rugi mendoakan selamat. Mudahan dapat tolong Allah taala mendoakan selamat. Jangan buruk sangka lawan umat Rasulullah. Jangan buruk sangka lawan umat Rasulullah. Maka jumlahnya 13 akhbar ini masuk pada kalimat syahadat. Nah, 13 semalam 50 lah di dalam la ilaha illallah di dalam Muhammad Rasulullah 13 syahadat yang kedua sebagaimana tersebut di bawah ini sebab kalian itu telah dihabarkan oleh Rasulullah SAW maka tiap-tiap barang yang dihabarkan olehnya dengan dia maka sekalian dirufak atau benar jualan yaitu di dalam kata-kata Muhammad Rasulullah di dalamnya terkandung Nabi Muhammad dan sekalian Rasul yang lainnya hak benar segala perkataan mereka dua Nabi Muhammad dan sekalian Rasul yang lainnya mempunyai sifat kepercayaan yang sempurna tiga Nabi Muhammad dan yang lainnya telah menyampaikan segala perintah Allah itu marahnya tertib. Nomor 4 Nabi Muhammad dan sekalian rasul yang lainnya sempurna pengertian dan pengetahuan artinya jabri. Nomor 5 mustahil pada sekalian mereka lawanan yang 4 perkara yang disebut di atas itu. Nomor 6 harus bagi sekalian mereka itu bersifat kemanusiaan tapi tidak menjadikan kekurangan seperti gila. Nomor 6, 7 sekalian rasul mereka itu hak dan benar. Nomor 8 katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nabi Muhammad SAW penghabisan rasul dan lebih abdol dari sekalian makhluk. 9 sekalian malaikat alaihi wassalam benar. Jadi kalau kesalahan namunnya Mikael masuk ke rumah Rusli misalnya anu kada masuk ke rumah Haji Yusuf kada salah masuk kada kalau pang salah masuk kada jira Yusuf salah masuk sama Mikael kada salahnya bandar pas saja merujuk itu pas saja nah, kemudian benar sekalian kitab yang turun dari langit kepada sekalian rasul segala kabar kiamat yang telah diabarkan oleh Rasulullah SAW itu benar juga maka semuanya itu 13 termasuk di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adapun masalah Allah Muhammadar Rasulullah hurufnya sudah kita sama-sama mendengar dan yakin bahwa hurufnya 24 huruf dan diharapkan bagi orang-orang membaca la ilaha illallah Rasulullah diampuni segala dosanya 24
dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu banyak kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi dalam itu kereta kita, yaitu kereta Ahmadiyah atau Indonesia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fi kulli majlis pada pasien, pada dana, masih akhok, ilmu dibanyaki, nang mujakari di mas bayang itu nang paling kurang. Kau mencantar membaca 100 murid ya, kalau ya kata murid ya lebih kan. Murah, baca kemana? Malah kau bebarian ke orang banyak. Pikir-pikir kan ni hendak mengetes deh, hendak benar aja lagi master pulak. Belajar aja deh, nang apa? Jangan di dekat kerek, nang tinggal di dekat kerek kontes deh dengan apa? Belajar, munyak ada belajar. Iya, nukar tas deh nang 77 aja di Mekah. Karena apa? Ujar kawal mencari nang 77 maka orang 99 jawab. Bisa karenya bisi ini 77 jadi supaya pemilihannya sakuliling artinya itik kok ada kurang. Maksud pula mengapa tasbih yang dibaca itu belajar dulu, jangan sampai kita mendapat amalan itu nang di tengah lorong kada tentu lagi nih ya Allah bisa gitu lang atau tak yang bujur-bujur atau mau anak jelas sekali Mbah Maria di kitab amalan bina faktor ambil baca amalkan jangan bodoh jangan. Nabi Muhammad itu mengambil Quran dari Allah Ta'ala Jibril gurunya, silsilahnya dari Allah kepada Jibril kepada Nabi, ada sanadnya. Inilah menekan kebesaran-kebesaran amalan yang dikhawatirkan apabilanya terjadi macam-macam, siapa penanggung jawabnya. Al-Quran tadi sanadnya dari Allah kepada Jibril kepada Nabi, Nabi kepada sahabatnya, diantaranya itu Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kepada anaknya Hasan Husain, turun ke bawah Zainul Abidin terus sampai kepada Sayyid Amin Qutbi, sampai kepada murid sidin, nang di bari sidin sana, nang kalau di bari, ya amalan lah, ini banyaknya buku amalan keluar, banyak buku amalan nang keluar keluar nang dari Hadramaut, hari dahulunya itu nah, hari Arba katanya ada buku dari Hadramaut amalan, aku kan dari amalan sabibi kan dari amalan, karena ijazahnya pada data. Nang dikhawatirkan kalau kalau kenapa bahayanya? Sebab ini sama dengan obat biarlah, sama dengan obat. Jadi nang nyaman aja sudah Quran, ya kan? Solawat itu sudah paling nyaman sudah Quran solawat. Tiap-tiap solawat ada Allahumma-nya, ada ya Rabbi-nya itu. Apalagi di dalam kita bahwasanya solawat itu adalah menempati akan syekh murabbi mursyid menempati kedudukan syekh murabbi mursyid solawat itu. Jadi namun kita ada di sisi syekh murabbi mursyid, syaitan gurunya, supaya lepas dari guru-guruan syaitan salawat banyak-banyak. Nah apalagi muntungnya kau aja membaca, muntung membaca masih kau aja lagi menggunakannya lagi membaca salawat itu dalam waktu selongonan yang dibanyaki sama-sama orang banyak itu sebab kurang lebih aja ingatkan orang tadi bani pas tasaruan burung. Mudah-mudahan dapat topik hidayah. Maka dengan sebagaimana yang tersebut di dalam kitab ini memadai lah dibuat mendapatkan yang wajib daripada ilmu tauhid. Mulai awal sampai akhir kitab ini beberapa lembar kertas ini cukuplah sudah kita itu melaksanakan kewajiban menuntut ilmu ma'rifat.
Adapun yang labihan daripada ini, daripada kitab-kitab ilmu usul yang panjang ceritanya, yang dalam ibaratnya, maka tiada harus dibuat mengajar kepada orang, kepada sembarang orang yang belum banyak ilmunya. Jadi nang samunyaan awal belajar ia kitab ini. Lain dari kitab ini sembarang orang kada boleh. Mesti syaratnya nang banyak ilmunya baru belajar tauhid nang lain dari kitab nang ini. Jelas. Jadi nang kurang samunyaan boleh belajar ya nang ini. Lain dari nang ini kada kawa sembarang kurang. Mesti banyak ilmu dulu hendak membaca tauhid nang lain dari ini. Alhamdulillah tauhid kita ini ahlus sunnah wa jamaah. Nang menurut paham daripada imam tauhid ahlus sunnah jamaah yaitu Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Kita kalau belajar tauhid harus tahu tauhid ini tauhid siapa. Kalau tauhidnya Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, kita umpati. Kalau filsafat kita kada umpati. Nya lawanannya itu filsafat saja, filsafat filsuf. Kemudian kalau fikih Nawawi Rafi'i, jangan yang lain dari dua mitab. Imam Ghazali ini umpat lawan Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi juga. Sidin umpat Nawawi Rafi'i juga. Mereka itu fikihkan Nawawi Rafi'i. Tauhid Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Tasawuf Junaidil Baghdadi. Imam Ghazali pun tasawuf sidin adalah Junaidil Baghdadi. Jadi jangan keluar daripada tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, fikih Ahlussunnah wal Jamaah dan tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Kitabnya banyak aja sudah. Alhamdulillah nang kitab umum dibaca orang-orang masih kananak, orang-orang dewasa, orang-orang sudah tua, samunyaannya selamat membacanya karena megangkan ya ini. Lain dari kitab ini, periksa dulu orangnya yang membaca itu banyak ilmunya ada kan. Kalau misalnya kamu melihat kitabnya bahasa Melayu ngarannya Durrun Nafis. Nah, lain dari ini itu boleh aja tapi ikam harus banyak-banyak ilmu dulu. Wah, aku juga menukar Durrun Nafis itu di pasar aku. Mahajar aku mungkin aku bisa nyaman banget mereka. Semuanya isi Durrun Nafis itu di dalam kantong aja umat. Nah, kada belajar lagi ujub cuma kada belajar. Merasa dalam orang mutong aja jalan. Ada tahu kan, karena ujub cakap bersumah itu ada tahu kan. Bepada paharatnya. Nah mengarangin Syekh Muhammad Nafisnya. Kada mau ucap bahwa isinya di dalam kontong. Enggak kan, ada sebuah ucap itu. Bahaya itu Durrun Nafis. Namun ada orang banyak ilmu dulu. Nah ada lagi Kasful Asrar. Ada lagi di situ pengarangnya itu Bayanullah. Ini ada namanya surat dari rumah-rumah. Ulun jajan kurik-kurik di rumah dapat kitab Bayanullah karangan Syekh Arsyad Sanjari Dusta. Nang tulisannya aku kada mun besombong insyaallah kada lah. Artinya lamun 10 lah be Bayanullah tu orang membawa hormat lain-lain tulisannya. Nang menulis dia kalau tak salah-salah juga dipadarkannya sama nyaringan itu tadi Datuk Kalampayan mengarang Radasa Datuk Kalampayan kami mengarang Allah itu daripada orang aja mengulah-ulah mah ada aja ternyata
Hati-hati mengaji nungkina nakala itu, hati-hati nungkina termasuk paham amat nyata ke atas. Anu kecuali kita banyak dulu ilmu, terutama syariat dulu. Namunnya kada kuat syariat, coba jadi lagi. Koler kena mengerjakannya. InsyaAllah, selamatan aja beratan. Nabi Muhammad sudah berdoa, ummati aisyadir, ummati selamatkan umatku, ya Nabi. Sidin berdoa saja. Mula inilah nasnya dari kitab Az-Zawajir li Syekh Ibnu Hajar. Wa minha hamlul awam wa man lam yumarisil ulum ala tafakkur fi dzatillah wa sifatih wa bi umurin la tabluwa uquluhum wa hadha mudhillatun lahum bi annahum yatashaffafuna bihi fi umuri din بل ربما تخيلوا في الله تعالى ما هو متعال عنه فيصير به كافرا أو مبتلعا وهو به فرح مسرور لغربة خمقه وقلة عقله انتهى عقلنا برمولا daripada bilangan dosa besar yaitu memikul orang yang jahil dan orang yang belum biasa membaca segala ilmu atas memikir pada zat Allah dan pada sifatnya dan pada segala ilmu usul ini yang orang-orang itu belum sampai akalnya buat menerima akan makhluknya, maka ini hal menjadi menyesatkan pada mereka itu, karena mereka itu boleh menjadi dapat ragu-ragu dalam ilmu usuluddin, malah boleh menjadi mereka itu dapat sangka apa-apa yang di dalam zat Allah dan sifatnya yang bahwa itu mustahil pada Allah Ta'ala. Kenapa mustahil lawan Tuhan bisa dipadatannya wajib? Karena kurangnya umur, mengaji, nangka tinggi, sorong, paduan paham. Jadinya sasar. Oleh sebab itu, kembalilah kepada nangka kita baca ini. Ini sudah yang paling nyaman. Dan siapa aja pun, kawan membacanya. Lain pada ini, bapilih kurangnya. Yang demikian itu boleh menjadi kafir gara-gara mengaji ilmu tauhid yang lain pada ini, bisa pahamannya salah lalu menjadi kafir atau menjadi ahli bid'ah, ya filsafatnya, padahal ia keliru suka hatinya dengan sangka-sangka itu bahwa ia telah mengerti betul-betul pada sangkanya itu.